Baru-baru ini, Kota Batam Provinsi Kepri kembali menarik perhatian publik, yakni pengungkapan dan penangkapan sindikat kejahatan internasional, di mana kejahatan itu melibatkan ratusan warga negara asing asal Cina yang beraksi di Bandar Madani. Tak tanggung-tanggung, dalam dua kali pengungkapan, polisi mengamankan 132 warga negara asing asal negeri tirai bambu itu. Dari penelusuran dan konfirmasi, tim Yunus Reportase menemukan sejumlah fakta, penyebab, hingga dugaan adanya pergerakan terstruktur dari warga negara asing itu. Selasa 29 Agustus 2023, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri bersama Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Ministry of Public Security of China menggerebek sebuah gedung di kawasan Industri Kara, Kota Batam. Gedung itu seketika penuh dengan petugas kepolisian yang berjaga dan melakukan pemeriksaan. Di dalam gedung bekas gudang plastik itu, terdapat 88 warga negara asing asal Cina yang telah menjadi target operasi kepolisian Cina. Mereka merupakan pelaku tindak kejahatan transnasional bermodus love scamming atau pemerasan berkedok video call sex. Kabid Hubungan Masyarakat Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, dalam penggerebekan itu, Polda Kepri mengamankan 5 orang perempuan yang bertugas sebagai pemeran dalam adegan video call sex, serta 83 pria dengan berbagai peran, mulai dari merayu hingga melakukan tangkapan layar saat keduanya melakukan video call sex dan nantinya digunakan untuk memeras korbannya. Di mana tempat ini sangat tertutup sekali, walaupun ini di kawasan industrial park, tapi memang dibuat sangat tertutup sekali. Ternyata di dalam gedung tiga lantai ini berisi sekitar 88 orang warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dari 88 warga negara asing ini adalah asli dari warga negara Tiongkok. Dari 88 ini dapat diidentifikasi lagi adalah 83 itu adalah laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan dari data yang kami dapat juga banyak korban ini adalah berasal dari warga negara China. Ya, jadi kemudian juga karena memang memasuki wilayah yurisdiksi hukum negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya apabila nantinya ada warga negara Indonesia juga yang menjadi korban, ini akan kita lakukan secara yurisdiksi Indonesia. Tapi namun nantinya akan dilakukan pendalaman, tetapi pengungkapan ini dapat diungkap pada hari ini, Selasa 29 Agustus 2023, sekitar pukul 14 waktu Indonesia, 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini saat ini kami telah mengamankan barang bukti, alat bukti yang ada termasuk ke 88 tersangka didampingi oleh 8 orang personil dari kepolisian China atau MPS, Ministerial People Security dari Republik Rakyat Tiongkok. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pelaku beraksi selama kurang lebih 2 bulan. Para pelaku memilih Kota Batam karena lokasinya strategis. Jadi tempat-tempat mereka ini adalah kebanyakan tempat-tempat yang berbatasan dengan negara lain. Contoh kemarin ada di daerah Kalbar. Kemudian kalau di Jakarta, ada Jakarta sudah jarang mereka. Batam adalah daerah tempat transit yang tempat mereka sudah masuk. Baik masuk dari Singapura melalui laut maupun masuk dari Jakarta melalui udara. Jadi beberapa sudah kita cek dengan imigrasi, bahwasanya mereka masuk bervariasi. Ada mereka masuk dari Chinese ke Singapura, Singapura ke Batam. Ada masuk mereka Chinese ke Jakarta, Jakarta ke Batam. Jadi ada mereka menghilangkan berkelompok. Jadi satu, one by one, satu persatu mereka masuk dari segala penjuru yang ada di Batam. Dan kenapa Batam juga, apabila ada penggerebekan atau apa, mereka mudah kaburnya. Baik itu kabur melalui transportasi udara yang melalui kapal internasional maupun naik kabur dari beberapa bandara-bandara pelabuhan yang ada di Batam ini. Itu mereka, kenapa mereka memilih Batam untuk di daerah korban. Dari aksi kejahatan love scamming itu, pelaku telah merugikan para korbannya hingga 20 miliar rupiah
Semua korban merupakan warga negara asing dan tidak ditemukan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke Batam lewat jalur resmi. Mereka datang melalui jalur yang bervariasi, yakni melalui pelabuhan atau bandara. Yang dialami oleh korban-korban yang dicerita hampir dengan 10.000 yuan disamakan dengan 20 miliar rupiah. Oke. Sebenarnya kejahatan yang mereka yang ini itu tempat sebut baru 2 bulan. Kita masih mendalami apakah 2 bulan sebelumnya atau sebelumnya mereka di situ atau di tempat-tempat yang lainnya. Itu masih kita dalami. Tapi lagi Pak, apakah mereka korban perdagangan CPNS? Iya, pekerja juga. Mereka datang dalam suatu organisasi. Artinya mereka datang dengan kemampuan sendiri. Dan setelah mereka diatur oleh sindikatnya, mereka datang kemana, komunitasi di mana. Artinya mereka datang dengan sendiri. Dan mereka tahu mereka akan melakukan kejahatan itu di negara kita. Jadi bukan korban, karena mereka adalah pelaku. Seminggu berlalu, tepatnya pada 6 September 2023, polisi kembali menangkap komplotan warga negara asing asal Cina, pelaku kejahatan love scamming di Pulau Kasu dan Bontor, belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepri. Di mana penangkapan pertama dilakukan di Pulau Kasu dengan total 10 pelaku. Kemudian polisi kembali melakukan penangkapan di Pulau Bontor dan menangkap sebanyak 32 pelaku. Sebanyak 8 orang diantaranya perempuan dan 35 orang laki-laki. Para pelaku ini merupakan jaringan yang sama dari pengungkapan pertama di industri kara. Selain itu, polisi menangkap buronan paling dicari kepolisian Cina, yakni Lin Yinxiang, yang merupakan otak dari kejahatan love scamming. Masyarakat yang disampaikan melalui Polsek Belakang Padang bahwasanya ada kegiatan atau ada warga negara Cina di dua pulau, yaitu Pulau Kasau dan Pulau Bontong. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kita langsung ke Pulau Kasau. Saya kita mendapatkan 10 warga negara Cina yang sedang berada satu rumah warga, tapi yang punya rumah tersebut melarikan diri. Kemudian kita menuju ke Pulau Bontong. Di sana mereka sudah tahu tentang kita dan mereka melarikan diri ke hutan. Kemudian kita kejar dan kita mendapatkan sana 32 warga negara China. Setelah kita cek barang bukti yang sudah ada semua, yang paspornya betul, mereka sebagian memiliki paspor China. Dan kita bawa ke sini, kita berproses dengan polisi China, bahwa saya betul mereka adalah bagian dari jaringan yang kita tangkap 88 orang tersebut. Kenapa mereka bisa lari? Karena pada saat proses penangkapan, mereka ketahui baik itu mungkin dari medsos atau dari berita ke berita, akhirnya mereka melarikan diri. Dan melarikan diri ini difasilitasi oleh warga negara kita, warga negara Indonesia yang kita sedang cari, yang kita sudah tahu identitasnya. Mereka lari langsung ke pantai di kota Batam ini, dan mereka menyeberangkan sampan di sana dan bersembunyi di sana. Jadi ada yang mereka tidak keluar, hanya bersembunyi terus di sana. Dan mereka adalah ternyata kita cek bagian dari TKP yang ada di Batam tersebut. Semalam kita telah mendapatkan TKP baru, yaitu di daerah Batam Center yang tidak saya sebutkan karena masih pengembangan. Disitulah kita mendapatkan mereka ada dapur, ada tempat tinggal, ada tempat kerja dan sebagainya. Tetapi seluruh peralatan, baik itu peralatan handphone, peralatan komputer, mereka sudah hilangkan dan mereka sudah hilangkan jejak terhadap itu. Ada warga negara kita yang diamankan dalam serangan? Warga negara yang kita amankan adalah mereka yang kita minta keterangan tentang bagaimana mekanisme penyeberangan tersebut. Yaitu ada salah satu translator. Translator ini adalah dia yang diminta bantuan untuk transit, bukan membawa mereka, tapi mereka membutuhnya apa, mereka memakan apa, mereka sakit apa, itu yang masih pasal proses pendalaman. Pak, rencananya kalau di pulau itu ada, mereka mau diseberangkan dengan apa misalnya? Pulau itu saat ini dari keterangan mereka hanya disuruh untuk bersembunyi sampai situasi aman, karena tidak ada penyeberangan resmi yang ada di pulau tersebut.
ya, hanya menunggu sampai situasi aman. Ya kita agak sedikit apa namanya, kita akan negosiasi karena salah satu dari pelaku yang kita tangkap dari 42 ini adalah salah satu, yaitu yang berinisial LX, merupakan buronan yang sangat dicari di China, dan kita indikasikan dia adalah sebagai otak, sebagai pengurus, sebagai yang memfasilitasi ini semua, yang berhubungan dengan Big Boss yang di pusat. Pak LW ini warga negara apa, Pak? China. Masih ada dugaan pelaku lain, Pak, yang kita... Makanya kita himbau tadi untuk mereka yang masih di luar untuk menyerahkan diri kepada aparat polisi terdekat, baik itu polsek maupun subsektor atau polres, supaya kita bisa proses bersama-sama di sini. Karena ketika mereka tinggal di luar, mereka juga tidak ada yang ngurus lagi. Mereka semua jadinya sudah tertangkap. Berarti nanti dugaan perkiraan kita ada berapa orang sih sebenarnya orang kita ini? Kita tidak bisa menunggu ada berapa, maksudnya? Perkiraan mereka ini sebenarnya ada berapa sih sindikat ini, Pak? Ini yang kita dalamin, berapa saat ini kita telah mengangkat 132 orang, dan berapa masih di luar, kita terus menunggu laporan daripada masyarakat untuk kita lakukan penelitian. Saat ini kita hasil penelitian IT handphone mereka, laptop mereka, komputer mereka, belum ditemukan korban warga negara Indonesia, cuma korban adalah warga negara China. Sementara polisi menduga masih ada pelaku lain dalam kasus ini, sehingga pihaknya mengimbau agar para pelaku yang bersembunyi untuk segera menyerahkan diri. Uangnya adalah woman Uyi Daisy Regra Kai Kauter Rengwe Jisau. Artinya adalah mereka yang masih di luar, yang masih beronak, yang masih berada di luar, segera menyerahkan diri atau kami kejar dan kami tangkap. Yang paling berharga dalam penangkapan kedua ini adalah kita telah mendapatkan salah satu buronan yang paling dikejar, yang paling dicari oleh polisi China dengan inisial LA. Mereka adalah salah satu ada di sini, dan dialah sebagai pemimpin, dialah sebagai pengatur, dan dia sebagai perencana, dan dia sebagai salah satu pimpinan dalam kelompok ini. Ini sangat diapresiasi oleh polisi China, sehingga ketika kita lihat posturnya, kita bacanya sama persis dengan DPO yang dikeluarkan oleh polisi China tersebut, menjadi orang yang paling dicari oleh polisi China. Sementara tim Yunus Reportase mencoba menghubungi imigrasi kelas 1 khusus Batam. Namun sejak awal pengungkapan dari Polda Kepri, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Batam, Subki Mildi, maupun anggotanya, tak satupun dapat dikonfirmasi. Di sisi lain, kasus ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi 1 DPRD Batam, Ligai. Ia mengatakan, menumpuknya para warga negara asing dengan legalitas yang tidak jelas itu merupakan bentuk dari lemahnya kinerja imigrasi, terutama imigrasi pusat. Di mana politisi Partai Nasdem itu meyakini ada warga negara Indonesia yang ikut terlibat, maka ia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus itu. Saya kira di Batam ini, kalau loop scamming judi online yang ditangin oleh warga negara asing, yaitu terutama Cina, itu sudah bukan rahasia lagi, ya. Karena semua orang tahu, cuma kita mungkin saat ini kita mendukung dari pihak Polri, terutama di Polda Kepri ini, untuk menuntaskan ini semua. Dan saya yakin bahwa loop scamming ini di belakangnya pasti ada orang Indonesia yang mendalangi dari belakang. Kalau enggak, sebagai orang asing yang datang ke Batam tidak tahu bahwa kondisinya gimana. Apalagi menurut saya kebanyakan orang asing masuk itu semua lewatnya dari Soekarno-Hatta. Ya, ini menurut saya kemungkinan besar, ya. Nah, terus mereka masuk ke Batam cukup menunjukkan paspor, sehingga imigrasi ataupun pihak aparat terkait semua susah untuk melacak mereka ini. Ya kan? Jelas Jo, ini penilaian dari Pak Lika sendiri, apa penyebab dari banyaknya ataupun menumpuk ya di Batam dalam temuan ini?
Saya kira ini kelemahan dari imigrasi sendiri yang ada di Cengkareng ya, yang di Jakarta ya, di pusat kalau saya lihat ya. Karena di pusat terlalu gampang untuk memasukkan orang ini, sehingga orang asing ini masuk banyak ke sini kan sudah tidak tahu bahwa mereka masuk sini tujuannya apa, bisnis apa. Dan banyak saya kira kalau dia dalam visa kunjungan kerja, pasti ada PT yang menjamin mereka kan. Sebenarnya kalau dari pihak terkait yang mau menangkap mereka, baik imigrasi ataupun Polri mau menangkap mereka, saya kira tidak susah karena pasti ada PT yang menjamin. PT ini siapa yang menjamin mereka? Kan jelas. Atau siapa saja yang menjamin mereka? Ya dari situ yang kita bisa masuk kan. Likai menambahkan, membludaknya warga negara asing asal Cina itu seolah sejalan dengan perkembangan bisnis di kota Batam, terutama pada bisnis restoran dan penginapan yang semakin banyak. Kalau kita ini, kita mendukung semua pihak Polri, imigrasi, ya kan, kita mendukung untuk menuntaskan ini semua. Bukan hanya love scamming, saya kira juga judi online. Dan mereka masuk ini saya kira sembunyi-sembunyi ya, karena yang saya curiga juga banyaknya timbulnya di Batam satu tahun terakhir ini banyak sekali restoran-restoran yang dimodalin oleh orang Cina dan tukang masak kuki ini semua dari Cina. Dan kita ketahui kalau saya lihat mereka itu masakannya rata-rata non halal ya, dan rata-rata sepi. Tapi kok mereka dengan sewa ruko apa yang tinggi kok mereka masih bisa bertahan? Ada apa di belakang ini? Nah, itu patut kita telusuri dulu juga ini. Oke, berarti curigaannya ada indikasi apa pergerakan yang terorganisir lah di belakang dari datanya Wena ini, Pak. Betul. Saya kira dari mereka di Cina sampai masuk ke umpamanya masuk ke Jakarta sampai ke Batam, Mas, itu pasti sudah ada orang Indonesia yang di belakangnya untuk mengatur ini semua. Dan saya kira yang mengatur ini juga bukan sembarang orang. Kalau orang awam kan nggak mungkin dia bisa atur kayak gini, ya kan? Ya. Karena gini loh, banyak juga sekarang ini kita ketahui banyaknya perusahaan asing yang terutama dalam istilah daur ulang plastik ataupun besi-besi yang daur ulang, ya, tembaga yang daur ulang ini, ya kan? Ternyata mereka punya perusahaan sudah banyak tidak produktif tuh, tidak produksi lagi. Tapi kenapa industrinya tidak produksi, mereka masih tetap tinggal di Batam? Ya kan, apakah mereka tidak perlu digaji? Itu kan suatu pertanyaan. Banyak lagi yang membangun seperti bukan hanya restoran ya, ada apa ini tempat nongkrong yang disebut di Cina yang terkenal dengan yamcha, minum teh apa ya, kampung teh gitu ya. Ya banyak berkembang di Batam juga, saya kira juga sama. Karena kebanyakan mereka itu membuka usaha itu join sama orang Indonesia dan memakai orang Indonesia, nama orang Indonesia. Bahkan ada yang sudah punya istrinya orang Indonesia. Nah gitu. Yang kita patut pertanyakan duitnya mereka datang dari mana? Kalau kita lihat usahanya itu, kalau menurut saya sih tidak mungkin menguntungkan. Saya ini orang bisnis, kita tahu dong. Yang mana bisa untung, mana tidak.